Hi guys, welcome back to my another video. Okay, hari ini saya pengen membahas. Really, nigga? 20 minutes later. Jadi saya mau membahas tentang saya punya video yang kemarin saya upload tentang asal usul Papua. There's a lot of negative comment in that video. Saya membuat kesalahan karena saya cuma mengambil satu referensi saja dari internet saja. Saya tidak mengambil referensi dari buku atau menanyakan dari orang tua. Saya cuma dari internet saja. Dan saya akui itu saya salah, dan mungkin juga di dalam video itu saya salah menyebutkan nama-nama suku atau menyinggung pihak-pihak lain yang merasa atau yang kecewa atau yang berpikir kalau saya ini sota. Walaupun ya katanya teorinya yang saya ambil kurang akurat, ya memang betul kan itu. Jadi waktu itu tuh malam-malam saya lagi berpikir keras, tiba-tiba saya kayak pengen tahu kita tuh ibu nenek moyangnya tuh dulu dari mana, aslinya tuh nenek moyangnya tuh kita dari mana. Dan saya browsing-browsing, ha, baca-baca, oh internet bilang kalau dari Afrika, walaupun itu nggak true 100%, cuman ya itu yang saya dapat dari internet. So saya akan taruh dia punya link ada di bawah di description, kalian bisa baca sendiri, kan ini nggak karang saya ambil dari internet. Walaupun seharusnya juga mengambil dari buku atau menanyakan ke orang yang lebih tua daripada saya yang tahu tentang sejarah, tapi itulah, saya cuma manusia biasa, saya tak luput dari kesalahan. Dan bedanya kalian dengan saya itu, saya punya kesalahan, kalian bisa lihat, jadi kalian bisa langsung roasting saya. Tapi kesalahannya kalian, saya tidak bisa lihat, jadi saya tidak bisa meroasting kalian balik. Jadi roastinglah saya sesuka hati kalian. Tidak apa-apa, karena itu gunanya YouTube. Saya menerima masukan, masukan negatif maupun positif, saya tetap terima. Karena itu alasan kenapa saya buat YouTube ini. Saya nonton video dan kalian teman-teman mengkomen, dan saya membaca komentar kalian, dan komentar kalian itu saya jadikan masukan untuk menjadi saya yang lebih baik, supaya video-video saya selanjutnya bisa diterima dan kalian bisa nonton dengan baik lagi dan bisa nonton lagi. Saya akui memang mungkin saya punya cara ngomong, atau mungkin saya punya cara berbicara, atau mungkin cara saya menyampaikan video kurang enak lihat teman-teman beberapa. Tapi saya juga tidak lupa terima kasih untuk teman-teman yang dukung saya. Memang kemarin banyak komentar negatif, tapi masih kalah banyak daripada saya punya thumbs up ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya, teman-teman dekat atau keluarga atau orang-orang yang betul-betul support dan dukung saya. Walaupun saya salah, tapi mereka masih tetap kasih thumbs up. Saya bersyukur sekali karena masih ada yang bela saya. Tapi saya juga bersyukur buat teman-teman yang kasih komentar negatif itu, kalian kasih masukan untuk saya supaya saya menjadi yang lebih baik. Ada yang bilang katanya, bagaimana mungkin manusia bisa berjalan dari Afrika sampai ke Papua? Boy, itu berjuta-juta tahun yang lalu, dan mereka jalan tuh bukan satu hari langsung sampai, mereka jalan bertahun-tahun. Kayak bagaimana? Kalian nonton saya punya video tuh, kalian juga sambil berpikir gitu, oh, Kiki mengambil referensi ini dari internet, berarti dia cuma menjabarkan apa yang dia pelajari dari internet. Kecuali saya bilang di sini, ini saya ambil dari buku dan dari orang tua, baru saya masih salah mendeskripsikannya. Oke, okay. Dia bilang saya harus ambil dari sisi agama, Adam dan Hawa, atau kalau kita manusia ini punya berpikiran yang pola pikir yang berbeda-beda. Nanti kalau saya ambil dari sisi ini, nanti sisi ini tidak terima. Saya ambil dari sisi itu, sisi lain tidak terima. Terlalu banyak teman-teman, ada menurut adat ini beda, menurut orang tua-tua beda, menurut internet beda, menurut agama beda. Sekarang pertanyaannya, kita percaya sumber yang mana? Kita percaya sumber yang dari internet, buku, orang tua, agama, aspek-aspek lain, atau mungkin dari sumber-sumber lain? Untuk akuratnya tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Still, semuanya itu kalau dipelajari tidak ada yang bisa dapatnya punya data secara akurat.
Jadi lain kali kalau saya buat video lagi, saya akan usahakan cari sumbernya sebanyak-banyaknya baru saya buat videonya. Dan kembali untuk kalian para haters yang tidak suka saya punya video, nggak usah ditonton. Kalian juga bisa unsubscribe. I'm okay with that. Saya buat video untuk saya punya diri sendiri dan untuk teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang mendukung saya yang mau nonton. Karena ada 3 tipe penonton di saya punya YouTube channel ini. Yang pertama, orang yang menonton secara random, yang tidak kenal saya tapi cuma nonton karena thumbnailnya atau karena judulnya. Yang kedua, orang-orang yang betul-betul support saya dari nol hingga sekarang. Dan yang ketiga adalah my lovely, kindness, beloved haters yang selalu ada juga. Saya terima kasih untuk kalian yang selalu ada di saya punya setiap video-video. Kalian luar biasa. Ada aja saya punya thumbs down. Walaupun ya gak apa-apa, itulah hidup. Tidak semua orang akan suka kok. Tidak semua orang suka dengan keke. Tidak semua orang suka dengan apa. Tidak semua orang, karena semua orang ini berbeda-beda. Sebenarnya tuh tidak ada manusia yang sama. Semua orang berbeda-beda. Ada yang suka dengan saya, tapi ada juga yang tidak suka dengan saya. Dan harus terima itu. Saya tidak bisa paksa kalian semua untuk suka dengan saya. Oh gak bisa, itu kan kalian punya diri sendiri. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Jadi itu saja yang saya pengen bilang di sore hari ini. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih big thumbs up. Kalau kalian tidak suka juga, kalian kasih big thumbs up. Tuhan berkati kalian semua. Mari kita semua sama-sama belajar dari kesalahan, terutama saya yang sudah buat kesalahan karena bicara tentang asal-usul Papua, walaupun saya tidak tahu sepenuhnya tentang asal-usul dan mungkin salah menyebutkan nama atau itu. Percayalah, saya cuma manusia biasa dan saya tidak sempurna dan saya pasti akan buat kesalahan dan saya akui saya punya kesalahan. So forgive me dan let's just move on. It's just a video. Okay, thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. Bye bye.